Di tempat ni, subhanallah, kita melihat masjid Allah dibina, ma'had madrasah tahfiz didirikan, tempat untuk menjaga warga emas pun ada, tempat di mana kita menjumpa orang ke arah mencari keridhaan Allah ada pun diadakan di tempat ni. Jadi saya rasa insyaAllah kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak mencari perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh insyaAllah berinfak dan beri sedekah kepada sekolah ma'had tahfiz Darul Faizin yang terletak di Bandar Baru Kedah. Dan saya sendiri pun dah menyaksikan bagaimana pembangunan yang pesat, pembangunan yang sangat menunjukkan hati. Sebab kita tengok alhamdulillah negara Malaysia ni negara yang subur berdakwah, negara yang memberikan ruang untuk orang Islam menyebarkan dakwah, ajak orang ke arah kebaikan. Subhanallah. Dan itulah berita Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'un ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Biar ada kelompok yang selalu ajak manusia ke arah kebaikan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyemai benih kecintaan terhadap agama dan kasih sayang terhadap orang Islam yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa taala memberkati dakwah, memberkati usaha ini. Dan mudah-mudahan kita melihat insyaAllah sumbangan yang banyak yang akan insyaAllah diberikan oleh orang Islam kita di Malaysia ni yang suka sangat berikan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut, memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Aminu billahi wa rasulihi. Tengok, iman, beriman dengan Allah dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anfiqu sedekah mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Duit Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kamu sebagai istikhlaf. Yani duit yang kita dapat ni adalah simpanan sementara, kita tak akan bawa sekali dengan kita. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang beriman tambah lagi banyak bernafkah, mereka akan dapat pahala yang cukup besar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.